all his thoughts, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kali ini gue lagi liburan Lebaran di tahun 2023, tepatnya di Yogyakarta. Nah sekarang gue lagi ada di pantai di kawasan Gunung Kidul. Nama pantainya Jungwok. Sekilas kayak nama orang Korea ya. Nanti gue review kayak apa keadaan pantainya saat ini. Pantai Jungwok. Ini gue datang ke sini pas hari pertama Lebaran. Dan ini masih jam 10 pagi. Ini sepi banget pantainya. Mungkin karena dalam suasana Lebaran jadi agak sepi ya. Tapi kan kalau gue karena memang ke sini tujuannya liburan, jadi gue tetap jalan ke sini. Nah, ini dia Pantai Jungwok. Gue tuh pernah ke Pantai Watulumbung. Nah ini memang jalurnya sama ya, tapi kalau di sini nggak terlalu jauh jalan menuju pantainya. Tadi parkiran mobilnya aja udah langsung ya di depannya. Tuh bagus banget kan. Ini memang kurang familiar dibanding Pantai Widodari ya. Tapi sekilas oke lah, kayak pantai-pantai di Bali. Ada batuan besar gitu, oke banget. Ini bisa buat nulis-nulis. Tiket masuknya itu di Vespa Rela aja dari 5.000 sampai 10.000 tapi untuk parkir. Dan ini indah banget. Jadi sayang kalau kalian ke pantai arah Gunung Kidul nggak main ke Pantai Jungwok. Nah ini pantainya juga pasir putih sebenarnya, tapi memang kondisinya agak kotor ya. Nah di sini juga banyak pepohonan ya. Gue kurang ngerti ini pohon apa ya. Tapi itu merambatnya sampai tinggi ke atas sana. Ini tebingnya emang bagus banget. Di atas sana juga ada warung-warungnya ya. Jadi kalian bisa istirahat, bisa makan, bisa minum, dan juga bilas kalau kalian mau ganti baju juga bisa. Bagus banget. Sekarang gua mau ke arah yang terdekat tebing. Itu pemandangannya bagus banget.
gue mau coba ambil gambar di sekitar situ dan foto-foto. Seru banget liburan kali ini di Yogyakarta. Entah kenapa gue suka banget sama Yogyakarta, setiap tahun pasti gue sempetin buat liburan di sini. Gue cinta banget sama Yogyakarta. Memang Yogyakarta itu buat semakin rindu ya. Nah, ini gue ada di persis depan tebingnya. Nah, bagus banget ya. Ini terbentuknya karena gunungnya. Bagus banget. Persis di belakang gue ini ada tebing tingginya dan bagus banget. Ini tuh kayak mirip-mirip di Bali. Dan ombaknya belum sampai di sini ya. Jadi di pinggir-pinggirnya. Ini bisa buat tempat ngadem dan juga spot foto yang paling bagus di Pantai Jumbuok. Mungkin kalau aksesnya nanti udah bagus, pasti ini viral banget. Dan di atas sana tadi gue sempat mampir ke restoran Blue Ocean. Nanti dia mau bikin di sini. Itu tambah keren banget. Gak kalah dengan wisata yang ada di Bali. Gue rekomendasi banget buat kalian yang mau cari pantai di kawasan Yogyakarta, gue saranin buat ke mampir ke area Gunung Kidul, tepatnya di Pantai Jungkong. Ini tuh bagus banget. Walaupun aksesnya jauh, tapi ketika kalian sampai sini pasti kalian bakalan sangat senang. Dan juga ini murah banget biaya untuk sininya. Sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa bantu gua untuk subscribe, like, komen, dan share supaya gua bisa ajak kalian jalan-jalan keliling Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Happy weekend. See ya. We'll be right back.